Doa pagi. Ya Tuhan, bukalah pintu keselamatan dan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Sang Maha Penjaga, puji dan syukur atas rahmat berlimpah, terlebih atas rahmat kehidupan yang masih boleh kami nikmati. Kuasa Roh Kudus-Mu masih boleh mengalir dalam darah dan nadi kami hingga pagi ini. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Agung, Engkau selalu menjadi daya kekuatan dalam setiap langkah kami. Engkau tak pernah membiarkan kami melangkah sendirian. Tuhan, tak jarang kami merasa lelah dalam melangkah. Begitu pula kadang kami juga merasa goyah. Namun, Engkau tak pernah membiarkan kami jatuh. Tuhan Yesus, dalam setiap perjalanan kami, kadang kami merasa jalan yang kami lalui terjal dan berliku. Tak jarang, kami juga merasakan pintu yang tertutup dalam setiap perjalanan yang kami tempuh. Namun, dengan penuh iman kami percaya, saat kami mengandalkan Engkau, segalanya akan Kau bukakan. Ya Tuhan, kami mohon, bukakan kami pintu gerbang keselamatan dan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Bukalah pula pintu hati kami yang tertutup oleh kesombongan, kemunafikan, dan keserakahan, agar kami mampu melihat kasih-Mu dan berbagi kepada sesama kami. Ya Tuhan, kiranya jalan kebenaran dari-Mu akan mengantar kami pada jalan keselamatan. Berikan kesempatan pada kami untuk berjalan di jalan-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan siap melakukannya. Tuhan Yesus, janganlah Kau biarkan kami yang berseru-seru mengharapkan pertolongan-Mu. Bukalah gerbang kebenaran yang Kau miliki, agar kami pantas masuk dan memuji nama-Mu, hingga akhirnya kami pantas memasuki kerajaan-Mu.
Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.